guys, welcome back to my channel Pink Keke. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan terbebas dari virus corona. Amin. Di video kali ini, aku mau unboxing dan review produk dari Vaseline. Ini adalah lip therapy. Lip therapy yang seri Rosy Lips. Produk Vaseline ini kecil imut banget, jadi cocok dipakai untuk traveling. Kalian yang suka bermake up tapi juga suka traveling biasanya memilih barang-barang yang praktis untuk dibawa pergi, tapi kalian masih tetap bisa tampil cantik. Oke, okay. Nah fungsi dari lip therapy ini untuk melembabkan bibir kita. Nah kalau aku biasanya memakai pelembab-pelembab seperti ini sebelum memakai lipstick, karena kadang-kadang kandungan bahan-bahan di dalam lipstick itu ada yang bikin bibir kita kering gitu kan. Jadi kita harus mengawasi dengan ini lip therapy. Kita buka aja dan kita coba. Gimana? Ini harganya aku dapat dari online shop, murah sekali. Sekitar setelah diskon jadi sekitar 10 ribuan. Ya. Yuk kita coba. Kita buka dan kita pakai. Vaseline Rosy Lips. Lip therapy for smooth, for soft and smooth lips. Aku ulangi ya. Rosy Lips Vaseline Lip Therapy for soft smooth lips. Nih, aduh, imut banget ya. Baunya seperti permen. Warnanya merah. Kita coba di bibir ya. Aduh ya ampun, imut banget. Gemes aku kok sama barang-barang yang imut-imut kayak gini. Produk dari Unilever. Jadi Vaseline adalah produk dari Unilever. Bentar ya, aku ambil kaca aku. Ini bibir aku kering-kering yang bawah karena sedang berpuasa. Nih, jadinya. Ini teksturnya agak berbeda dengan Vaseline yang besar itu ya. Ini agak kayak ada glossy-glossinya kalau ditaruh di bibir. Ini aku tadi nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai habis mandi, pakai foundation, make up sedikit. Dan di lipstick, maksud aku di bibir nggak memakai apapun. Ah, baru ini dikasih lip therapy. Wow! Dari Vaseline, serinya yang Rosy Lips, jadinya seperti ini, keren. Nggak pakai lipstick juga amazing, lumayan glossy, kayak kita pakai lip gloss aja nih. Tapi habis ini aku mau pakaiin lipstick sih. Keren juga.
dengan harga yang murah. Ini aku rekomendasikan untuk kalian. Sebelum pakai lipstick, pakailah pelembab-pelembab bibir semacam produk lip balm atau apapun itu, atau bisa juga ini Vaseline lip therapy. Semoga reviewnya bermanfaat buat kalian. Please kasih aku like, comment, subscribe supaya channel aku berkembang jadi lebih baik. Terima kasih banyak udah menonton. Kisses from me, Keke, Yogyakarta, Indonesia. Bye bye, see you next.